yang lala. Murah guys ini 5.000 doang. Oh. Main lagi. Mau main apa lagi nih? Tuh anak-anak ini ada air mancur juga. Ini suasananya. Kita ke dalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Di video kali ini saya menunjukkan alun-alun kota wisata Batu guys. Kemudian lagi liburan di Malang nih guys. Nah, kita lihat suasana dulu guys ya. Nah, ini suasana seperti ini guys. Ini di pagi hari. Di sini banyak tempat kulineran juga. Terus tengah-tengah ada playground mainan juga. Nanti kita ke dalam. Nah, kita menyusuri pinggirnya dulu. Nah, ini kalau sore ramai guys. Atau malam paling guys. Ini ada penyewaan skuter juga tuh. Ya. Lengkap sini. Parkirannya luas. Motor luas banyak, kulineran juga banyak. Ini kalau sore malam lebih enak nih guys kalau kesini. Ini karena pagi ya. Nah, kulinerannya karena belum banyak yang buka. Nah, ini kita lagi di Kota Wisata Batu. Ini tepatnya di alun-alunnya guys, di tengah-tengah kotanya lah ya. Seperti ini suasananya kalau pagi hari. Kalau sore mungkin akan lebih ramai lagi malam. Ya, di sini ada penyewaan skuter guys. Tuh. Oh, lagi naik skuter. Kulineran. Nanti kalau main ke Malang, liburan di Malang ke Batu, selain ke Jatim Park juga jalan-jalan aja ke alun-alun Kota Batunya guys. Dekat dengan Jatim Park 1 nih. Ini bisa kulineran banyak, nanti kita keliling lagi apa aja sih yang ada di alun-alun ini. Ini kalau sore atau malam nih mungkin parkirnya agak susah ya, ini harus langsung dapat nih. Ada sore yang mau berangkat. Oh, sampai ada jualan mainan tuh. Wah. Sampai ada dokar wisata. Nih, keliling-keliling kemana ini ya? Kelilingin kota kali ini. Wah, kesana muterin. Terus kita sampai banyak ya, kelihatan tiga. Oh, nah ini tengah-tengah alun-alunnya guys. Terus sampai ada biang lala segala di atas guys. Nanti kita ke dalam guys. Tapi sebelum ke dalam kita lihat kulinerannya dulu nih. Nah, ini pintu masuknya ke sini nih. Rame pagi-pagi karena ini liburan sekolah juga ya. Jadi ramai. Nah, di sini ada kalau bilang apa ya? Ketan. Lumayan ramai guys kalau sore. Ketan, macam-macam ketan. Cuman masih belum buka nih. Tempat jajanan kulineran nih, bagi yang seneng kulineran sini boleh nih. Gak semang karena pagi belum pada buka nih. Oh, banyak sekali guys. Boleh nanti mampir lah. Apalagi liburan ke Malang atau kemana gitu. Dulu waktu saya pernah ke sini nih, ini belum ada nih yang tengah-tengah ini. Di parkiran motor, sekarang udah rame nih. Wah. Sampai ke atas. Nah, di sini ada ketan legendaris nih guys. Nanti kalau mau mampir makan ketan sini nih guys. Nih, ramai. 97 guys. Nanti kita kesini mampir kita makan. Kita lihat keliling-keliling aja dulu guys. Sampai ada tukang kembang. Bagi yang suka cari jajanan sini nih, rame selalu.
sekarang kita arah masuk aja guys ke alun-alunnya. Seperti apa dalamnya guys ya. Sampai sana parkiran. Parkiran mobil banyak, dekat masjid juga ada. Motor lebih banyak lagi. Oh, sampai ada transformer robot. Sampai ada Mickey Mouse. Ini kayak stasiun, jadi buat santai-santai. Kita masuk ke dalam juga dan lihat apa aja dalamnya. Ini alun-alunnya nggak terlalu besar guys, cuman buat cocok lah buat anak-anak nih di sini. Wah, ramai. Anak-anak udah main yang lala. Murah guys ini, 5.000 doang. Oh. Oh, main lagi. Mau main apa lagi nih? Tuh anak-anak ini ada air mancur juga. Dan suasananya. Kita ke dalam. Oh. Eh, tiketnya lupa dilihat. Kita lihat guys. Kelihatan ya guys ya, 5.000-an. Oh. Ada main. Sudah ya, Mas Sekar mau naik ini. Udah beli tiketnya? Oh, beli dulu. Apa? Danis di playground. Playground mana? Ya. Oh, jadi mereka ini. Ya, betul. Ini guys, cocok nih di alun-alun buat anak-anak guys. Semuanya kayaknya 5.000-an ya, ini 5.000 yang lagi 5.000 per orang. Nah, ini suasananya. Nanti kita kali lagi sebelah sana. Nanti dulu deh ya, naiknya ya. Tuh. Mana deh ya? Mau naik, senang naik. Oke guys, kita lanjut lagi. Oh, sudah beli tiket nih guys. Nih, anak nih, senang jalan-jalan nih ya. Betul? Hah? Betul nggak? Eh, sini liatin nih. Ada. Ya, tuh ibu udah beli tiketnya. Ya, dia tinggal naik. Ya. Oh. Sini, sini masuk. Sini. Oh. Oh, tiketnya. Awas, awas, Mas Sekar mundur. Mas Sekar mundur dulu. Kakak mundur. Yes, kita keliling lagi, kita ke playgroundnya dulu, bentar. Ini kalau sore malam dingin guys, sini nih. Alun-alun batu ini. Ini karena siang, matahari udah terik, jadi agak panas tapi masih adem suasananya. Kita keliling lagi. Alun-alunnya ini tiap hari ramai sepertinya guys nih. Oh ya, bersih ya, terawat alun-alunnya. Oh, alun-alun Kota Batu ini ada air mancur apa, seru-seru. Yang lalanya kita mau lihat di sini kan tersedia ini guys ya, apa toilet, terus ada pengawasan CCTV juga, jadi insya Allah aman lah, ini nggak perlu takut, takut anaknya lari kemana-mana.
Ini kan tempat mainannya, playgroundnya. Tidak tahu kalau misalnya tadi naik tempat apa? Kita cari A.A. Danis dulu nih, di mana nih A.A. Danis nih berada? Neknya mana neknya? Oh itu nek tuh. Seru. Ibunya pada menunggu tuh pada. Oh nek nih, lagi main nungguin cucu. Lagi main. Oh, ah ngantri. Antri. Iya. Guys. Baguslah di sini, cocoknya buat anak hangat. Nah, kita lihat dalam. Nah. Seperti ini guys ya. Suasana alun-alunnya tidak besar juga tapi sejuk, banyak pohon, udah besar-besar. Dan enak untuk keluarga liburan di sini. Kalau ke Malang mampir Kota Batu, jangan hanya ke Jatim Park, tapi ke alun-alunnya biar tahu suasana Kota Malang ya. Ini guys, kita lihat alun-alunnya, tulisannya guys. Mampir. Itu ya. Hey guys, selamat suasananya. Banyak jajanannya guys, ini gak usah khawatir kalau pengen mampir kesini. Oh, tapi siapin aja uang cash ya, buat ya kalau jajan-jajan sepertinya sini. Oke guys, sampai sekian dulu video kali ini ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, supaya channel ini semakin berkembang. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.